Kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyoroti soal Putri Chandrawati yang tidak ditahan setelah diperiksa. Ia menerangkan seharusnya Putri Chandrawati ditahan agar tidak ada yang mempengaruhinya. Dikutip dari Tribunnews.com, Kamarudin menyesalkan tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Putri Chandrawati tidak ditahan. Sebagaimana diketahui, Putri untuk pertama kalinya diperiksa sebagai tersangka pada Jumat 26 Agustus kemarin. Ia menyebut ada risiko pengaruh kepada Putri jika tidak dilakukan penahanan. Selain itu, Kamarudin juga menyinggung kuasa hukum Putri dan Sambo. Diungkapkan sebaiknya kuasa hukum keduanya berbeda. Menurutnya, hal itu berdampak pada terbatasnya Putri untuk meluapkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Sebagaimana diketahui istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati telah memenuhi panggilan pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J di Bareskrim Polri pada Jumat 26 Agustus kemarin. Dalam pemeriksaan itu, Putri dicecar sebanyak 80 pertanyaan dari penyidik. Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis, pada Sabtu 27 Agustus kemarin. Istri mantan Kadiv Propam Polri itu diperiksa selama 14 jam, tepatnya mulai Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 27 Agustus pukul 1.14 waktu Indonesia Barat. Setelah diperiksa, Putri Chandrawati ternyata tidak dilakukan penahanan meskipun dalam keadaan sehat. Padahal Putri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, sehingga ia menjadi tersangka satu-satunya yang tidak ditahan polisi. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!